Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yes, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys mod busit terbaru ya guys ya. Jadi ini adalah mod busit truk Fuso The Great Wingbox Tronton by Fatih Indra Wijaya guys. Oke, langsung kita dudukan dulu guys untuk mesinnya. Untuk mesinnya seperti ini guys. Oke, animasi 1 pintu sebelah kiri, animasi 2 kabinnya dijungkitkan, animasi 3 fake shadownya nih guys, serta untuk animasi bukan pintu, ini pintu sopirnya guys ya. Oke, langsung kita jalan lah guys. Wih, rem tangannya coy. Oke, untuk perlampuannya hidup semua guys ya, wiper hidup juga guys. Untuk interiornya sama seperti truk The Great Fuso by Fatih Indra Wijaya sebelumnya juga guys. Oke, tapi untuk wingboxnya ini nggak bisa dibuka ya guys ya, udah fix deh guys, bisa dibuka coy. Ya benar-benar penampakan truknya. Kita berada di map Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni guys. Wajarnya coy. Tukarkan mesinnya ini pun tetap sama ya guys ya, dengan mod The Great Fuso sebelumnya juga by Fatih Indra Wijaya, masih di angka 65 guys batas kecepatannya. Jadi kalau di tol pun nggak bisa kencang bisa truknya ini. Nggak apa lah guys, yang penting tetap keren nih guys truknya. Nah ini guys, elegan style cuy, mantap guys. Oke, kita akan belok sini saja lah guys, kita parkir di sini saja lah cuy, biar review mod truknya pun nggak terlalu panjangan juga guys ya durasinya. Nah, untuk visibilitas dari dalam kabinnya ini pun cukup baik juga kalau kita melihat interiornya, lihat kaca spionnya coy, sorry guys. Oke lah coy, mungkin untuk review mod busit kali ini singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.